Assalamualaikum and welcome back to my channel Muhammad Adil. So hari ni kita akan bongkar server eh. Bongkar server hari ni kita nak bongkar semua benda lah. Bongkar semua barang yang dekat server Eropah guys. So kita hari ni pakai server Eropah and kita akan bongkar. So first hari ni kita tengok dia ada My Lucky Discount. So dia ada mystery shop eh. So tadi aku dah borong, dah dapat 75% tapi diamond tak ada lagi. Tak apa guys, kita nak borong event-event dia. So dekat sini dia ada, dia dah mula agent hop top up. Okay guys, so top up ni akan datang dekat Malaysia tak lama lagi guys. Pack ni yang korang pernah nampak, aku rasa korang dah tengok ke belum. Okay guys, sepupu aku guys. So kita ada pack ni and the pack yang ni. Oh ni skin dia guys. So dekat sini dia orang top up dia dapat 300 dah dapat dia pack dia. So top up 100 dapat 100 and dia punya skin 500. And then event lagi satu, updated magic cube. Apa ni? Kita tak tahu, kita check out. Check now. Okay. Oh dia ada bundle baru. Oh guys, so dia ada bundle baru. Bundle ni yang kita tak ada kat Malaysia kan. Wah guys, bundle-bundle paling mantap ni dekat sini. Kalau dice dia mantap guys, mesti screenshot dulu. Okay. Kita screenshot dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So dia ada dice baru kat sini, banyak yang barang dia. Ni bundle ni pun aku tak pernah nampak. Aku tak tahu kat Malaysia ada ke tak. Tak tahu guys. So, kita bongkar semua sekali-sekali lah. Semua set kita tengok. Updated new apa ni? Oh dia orang update the new. Dah okay, kita dah dapat permanent. Baik kita semua dapat. Macam apa tu. Dekat sini dah dapat apa lagi. Oh ada dua pilihan, play 10 games. Apa tu? Alah, kena main red light green light 10 kali dapat seluar dia dengan token dia. Okay guys, sekejap. Oh tu sepupu aku ni memang. Lepas tu ni apa pula, get top once in the mode. Oh kena top sekali lepas tu dapat lah claimant. Okay. And then mystery shop macam tadi aku dah kata kat korang, AWM ni dah muncul kat Malaysia. Dah sampai kan. Aduh sepupu aku ni. Lepas tu kita ada ni, ni pun dah ada kat Malaysia. Ni aku tak tahu guys. Pet party. Yes ni ada. Oh dia ada ni eh, spin apa ni, let's spin. Jom kita tengok dulu. Korang kena komen dekat bawah korang nak aku buat lagi ke content macam ni. Free spin. First special spin free eh. Kita spin dulu. Auto spin dulu guys. Alah dapat badges pula. Memang dan haraplah Garena ni. Takpelah. So dia ada Dragon Spy bundle. Yes yang ni dah ada kat Malaysia. Yang ni apa pula. And then kita ada unlimited squad. Apa benda. Oh diorang ada life diorang guys kat sini. Unlimited top up is okay. Yang ni biasa. Okay yang ni pula kita tengok satu-satu. Play now. Oh kita buat apa kat sini. Kita buat apa kat sini. Oh dia kalau motor sini kat sini apa. Oh motor skin eh guys. Venom. Okay tu kat sini dia buat apa. Oh dia macam ni guys kat sini. Hit by. Okay. So dia free. Hit. Oh dia kena buat misi eh. Dekat sini dia kena buat misi. Oh dekat sini. Oh kalau kat Malaysia lagi senang guys. Oh kat Malaysia lagi senang daripada sini ni. Okay so kita ada berapa tadi. 4. So kita hit lah 4. Kasi 4 lah. Empat lah guys, empat. Apa kita dapat? Alahai guys. Oh more, apa ni? So dia ada barang kat sini. Dia dapat permanent incubator guys. Kita kalau incubator guys memang tak permanent dah guys. Dah ni dah settle lah tengok event ni. Apa lagi kita ada event kat sini? Apa yang kita ada, Mame? Red light, green light, nanti kita buat nanti, Mame. Kat sini dia apa, dia punya ni. Okay, lepas tu boleh exchange apa. Oh, bundle dia macam ni guys, satu-satu. Nah, Malaysia lagi senang. Tapi jap, ni murah tak? 9, 6. Kita kira satu-satu guys. Kita ada jap. Kita kira satu-satu je. Sepupu aku ni, ya Allah dia ni. 1, 6, 9, 6 tambah lagi. Satu. Lepas tu satu, 4 kali. 9 guys, aduh. So dekat sini total dia kalau nak exchange bundle ni guys, hanya bundle ni dah 18 token dah cukup dah boleh dapat dah semua bundle. Malaysia 21 banyak. Tak apa. Yang penting Malaysia senang satu kali susah. Ni apa benda satu-satu yang susah juga. And then kita ada event ni. Apa ni? Okay. Oh, dia ada lagi FF Max. Oh, dia banyak barang tu guys kat sini. Apa dia orang dapat ni weh? Diorang dapat baju
baju Max. Oh, ini akan datang kat Malaysia ni. Ni guys, aku rasa tak lama lagi akan, aku harap datang kat Malaysia. Punya server Singapura, aku harap datang. Tolonglah. And then kita ada kill challenge. Oh, dapat pet terus. Dapat pet guys. Ini dapat pet guys. Dapat pet ni. Ini dapat pet aku sini guys. Jap. Dia buat apa je? Kill 20 enemy. And then dapat dia punya pet. Dah mantap. Ini pula gun mission. Oh, dapat skin. Okay, tak apa. Ini penjang. Wah, yes, ini aku suka guys. Play with friend 3 times. Dapat dia punya. Woohoo. Dia punya skateboard dia lawa, cok. Masya Allah guys, cantiknya room card CS1 game. Okay. Okay guys. Okay, so kita ini sama. Ini pas sama kan guys. Okay guys, sama je, sama. Okay guys, so aku rasa tu sahaja kot untuk video kali ni. So, sekejap kita berbual lah kali ni kan. Sekejap, belum lagi. Oh, MP40 eh, mami. Oh, bundle dia. Ui, dia orang dah bagi bundle sekali guys kat sini. Oh, mantap ini orang punya account kan. Sekarang dia orang mantap, kita confirm sekejap. Dia bagi bundle dengan sniper guys. Dia beri skin kalau pakai sniper ni. Kalau paling. Ui, bapak best gila by event dia kat sini. Wah! Spin dapat bad bye kat sini. Bad party guys. Ni akan datang kat Malaysia ke guys? Aduh wey, cok ni gembira dia aku tengok. Dia ada spin. Lepas tu dapat pet tu. Mana kau dapat? Dapat lah macam tu kan. Apa yang kita tak nak? Monyet kita tak nak. Ni pun tak nak. Macam mana ni? Ha, ni je lah. Yelah. Alah. Aduh. Nah, ini pula. Oh, bundle. Woo, bundle Cobra. Everybody Cobra guys. Ah, macam biasa dekat Malaysia dah ada. So kita tak apalah. Kita tak ada tak apa. Kita tunggu nanti. Aku rasa akan datang tak dalam lagi guys. Confirm lah. Oh, free spin eh. Mantap. Alah, dapat Chris AK pula. Tak apa, simpan. Spin ni je lah. Kita dapat incubator tadi kan. Spin lagi. Dah habis, settle. Free spin eh, guys. Oh, mantap. Bundle kat sini lawa eh, cok. Dia ada sini juga. Okay, kita spin lagi. Woo! Dapat permanent. Mantap. Ini kita nak sekarang. Kita. Ni, ada tak? Ada tak? Tentukan. Guys, so. Kita dah bongkar semua kan. Kasi settle lah dia ni. Kita apa lagi kat sini. Top up event. Shop mystery shop. Ni dah settle kan. Tadi dah tengok kan. Okay guys. So, sekejap. Aku sebenarnya nak datang kat sini. Apa aku nak check kan. Aku di sini nak check. Dia boleh give elite pass ke tak guys. Tak kan. Mana boleh. Okay guys. So, itu sahaja untuk video kali ni. So, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. So, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Bye. Assalamualaikum.